Oke guys, kembali lagi di Puniakerta Channel. Kali ini saya akan review salah satu ogoh-ogoh yang ada di Denpasar, yaitu di Banjar Glogor. Nah, inilah ogoh-ogoh dari Banjar Glogor yang mengambil tema tapak darah. Ya, sudah nampak ogoh-ogoh menjulang tinggi besar ya. Nah, mukanya sangat seram guys, tidak memiliki mata ya. Namun ogoh-ogoh ini terlihat gagah, seram dan sangat tinggi guys. Bagaimana menurut kalian ogoh-ogoh tapak darah dari Banjar Glogor ini? Silakan komentar di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komentar. Nah, seram guys. Nah, ini nampak dari belakang ya. Ogoh-ogoh ini belum selesai 100% ya. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Thank you.